Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis brokoli teripang abalone, simple, sederhana, Chinese food Hong Kong style. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, brokoli, teripang, perut ikan, abalone, bawang merah, bawang putih, jahe, kuah abalone. Bawang merah dipotong sedang. Bawang putih dipotong sedang. Jahe diiris tipis. Sayur brokoli kita potong bagian tangkainya dipisahkan. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Kita siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam. Rendam sayurnya selama 15 menit. Sayur yang sudah direndam, kita tiriskan airnya. Kita siapkan air mendidih. Masukkan teripangnya, rebus sampai mendidih. Setelah direbus sampai mendidih, kita angkat dan ditiriskan airnya. Kita siapkan air mendidih lagi, tambahkan 1 sendok teh garam, rebus sayur brokolinya selama 3 menit. Ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang ada pada sayur. Panaskan minyak secukupnya, tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe sampai harum. Masukkan teripang yang sudah kita rebus. Tambahkan air secukupnya. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah. Tambahkan pula kuah abalone. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai matang. Setelah matang, kita tambahkan abalone, perut ikan. Aduk-aduk lagi dan masak selama 5 menit. Setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Masukkan sayur brokoli yang sudah kita rebus. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1/4 sendok teh garam, aduk-aduk supaya bumbunya tercampur. Tumis brokoli teripang abalone sederhana, seger, enak, dan gurih, Chinese food Hong Kong style, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.